10 Hijriah, supaya suami tentram dengan istrinya dan Allah menciptakan ini adalah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sebagai tanda dijodohkan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akal pikirannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan pada kali ini kita doakan saja Mas Tia menjadi kepala rumah tangga, karena memang laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah untuk menjadi pemimpin arjal kawam nara nisa manfaatul Allah untuk malapati. Tapi di sisi yang lain, istri adalah yang bisa mengantarkan rumah tangga yang bahagia, istri yang solehah, istri yang selalu menjaga martabatnya, istri yang selalu taat patuh kepada suaminya, dan istri yang selalu membahagiakan suaminya. Dan oleh Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, adunya mata wa khairu matanya al-mar'atu shalihah, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. Begitulah bagaimana Nabi menyatakan. Oleh sebab itu, istri yang taat, istri yang menjaga kehormatannya, istri yang menjaga sholat khamsaha lima waktunya dan bisa menjaga harta suaminya, maka dinyatakan oleh Rasulullah adalah calon-calon penghuni surga kaum mukminin. Begitu juga laki-laki, laki-laki yang bermartabat, laki-laki yang punya kepribadian yang luhur adalah laki-laki yang sangat cinta dan mengasihi istrinya. Akmalul mu'minina imana ahsanul khuluqan. Ketika kata Nabi, orang yang sempurna imannya manakala laki-laki itu lebih baik santun kepada istrinya. Mudah-mudahan pasangan ini oleh Allah diberkahi, awalnya bahagia, perjalanan hidupnya bahagia, dan di akhirnya nanti bahagia. Jadi bahagia akan terlalu ya Allah, mudah-mudahan dan minyakarokah barikahu ma'fi ayatihima, kehidupannya bahagia barokah, dan mudah-mudahan oleh Allah kedua ini dipertemukan dengan